Pemirsa, terjadi saling debat tentang internet gratis pada debat terakhir antara Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menanyakan ucapan Prabowo Subianto yang menyebut orang yang pengen internet gratis itu otaknya lamban. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 20 Januari 2024. Punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik, Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi, digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana waktunya caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan sebentar mungkin, Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai mungkin, saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak, jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak, karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis.